ngajak Kak Randika keluar pondok biar gak jenuh. Raffi ngajak Kak Randika ke lapangan bermain bareng. Balap lari dan Raffi jatuh. Mama so lihat lagi santai hehehe. Setelah puas bermain langsung kembali ke pesantren. Sudah di dalam laporan dulu ke security Randika sudah kembali. Alhamdulillah sudah melapor bisa masuk. Ngelewatin para santriwati malu. Beli kitab untuk hafalan dulu.
lalu pulang ke Kobong Empat. Setelah ngantar Erandika ke Kobong, Raffi pamit dulu, cium tangan peluk cium. Raffi pulang dengan muka sedih. Terima kasih sudah nonton sampai selesai ya. Teman-teman tetap stay ya di YouTube-nya Arandika Raffi Gaming. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.